Halo teman-teman, setelah di video sebelumnya kami main ke rumahnya Om Tony, pemilik Sihir Fish Farm, hari ini Beth Asian diajak untuk main ke tempatnya Pak Alvin. Pak Alvin ini adalah owner dari Discus Maniac. Selain sebagai breeder, Pak Alvin juga adalah importer ikan Discus. Mungkin di video kali ini akan panjang kali lebar kali ya. Tapi seenggaknya gak sepanjang film Avenger Endgame. Jadi bisa di pause dan gak perlu ditahan kalau teman-teman mau ke toilet. Sedikit spoiler, Pak Alvin akan seru cerita jatuh bangun jalanin bisnisnya sebagai breeder. Di video ini juga Pak Alvin akan kasih tips gimana cara pilih ikan diskus bagus dilihat dari ciri-ciri fisiknya, tips memelihara ikan diskus di rumah, sampai kiat-kiat menyiapkan ikan diskus untuk kebutuhan kontes. Karena obrolannya cukup panjang, sampai bisa nemenin perjalanan teman-teman Bogor-Jakarta naik komuter lain, kami juga udah siapin timestamp untuk memudahkan teman-teman pilih topik obrolan yang dibahas di video. So, langsung aja gak usah berlama-lama lagi. Hope you enjoy the video. Ya, halo. Nama saya Alvin Surya. Saya dari Discus Maniac Fish Farm. Salah satu breeder discus di Indonesia. Sebenarnya saya dari hobi. Kita masuk discus itu, saya dari dulu memang saya pecinta ikan. Semua ikan pernah saya piara, mau dari cupang, koki, apa segala macam. Sempat cupang dulu. Terus kita pernah piara piranha juga. Semua, karena dulu opa, oma saya itu di rumah itu, opa saya itu breeder kenari, burung. Terus oma saya itu suka ikan koki, jadi ya itu mungkin darah saya keturunan dari situ, kita demen ikan gitu kan. Nah, saya dari itu, dari keliling-keliling piara ikan, terus ketemulah di satu toko ikan itu ada ikan bulat warnanya bagus. Waktu itu saya belum tahu itu jenis itu namanya itu discus. Kira-kira tahun berapa? Itu tahun 9 pertama kali itu mungkin 95 94 kali ya. Oh, iya masih. Ya, itu masih jarang sekali, ya kan? Terus saya beli itu ikan, semua ikan kan harus saya beli, terus saya bilang, "Oh, ini ikan lucu juga." Akhirnya saya beli itu ikan. Saya enggak tahu itu namanya discus. Pas kita nanya orangnya, terus gimana cara pemeliharaannya, ini namanya discus. Oh ya udah, kita piara lumayan besar waktu itu. Nah sudah besar, terus saya balik lagi ke tukangnya, beli lagi beberapa ikan, ya kan? Nah, sudah beberapa ikan, cuman waktu itu memang itu ikan dibanding ikan lain memang tetap mahal, lumayan lah dibanding ikan-ikan lain gitu kan. Kita bisa besarin, sudah besarin, ya udah dari situ kita piara dah, untuk piara apa segala macam. Nah, dari situ ada beberapa yang nelor. Dari situ kita mulai bisa mau coba cara breeding atau gimana. Nah, akhirnya saya belajar cari-cari tuh, nanya, oh dulu kan zaman belum ada internet, belum ada apa. Dulu. Ya, ketemulah kadang-kadang di pasar ikan itu kan dulu di Kartini, dekat rumah saya. Oh, di Kartini. Ya, awalnya. Dari situ kita nanya, oh ini ikan diskus. Terus ada beberapa bilang, oh ada di sini, datanglah saya ke tempat breeder itu untuk apa belajar dari awalnya. Ya sudah, terus dari situ saya belajar piara sudah bisa breeding. Nah, itu zaman itu mulai kalau nggak salah yang 97 itu mulai saya belajar 96 97 lah saya mulai breeding. Saya belajar. Cuman waktu itu discus tuh masih susah sekali. Nggak ada, itu zaman itu cuman ada Blue Diamond, Cobalt. Dan nah, Blue Diamond, Cobalt, Pigeon masih belum lah, itu masih belum terlalu. Nah, 97 kita kan kalau salah kerusuhan, 98 itu mulai banyak tuh yang breeding discus karena kontes ada apa segala macam. Nah, dari situ saya mulai belajar dikit-dikit lah. Sebelum itu saya belajar dikit-dikit, cuman pas 97 itu saya nggak main sama sekali discus karena saya magang kan, kerja terus magang itu berarti
skripsi selesai saya magang. Oh iya, berarti kuliahnya dulu apa, Pak? Saya marketing. Oh, marketing. Marketing ya. Oke. Jadi saya kuliah di Filipina, tapi di afiliasi Jakarta ya. Magang, karena harus magang itu harus kerja di kantoran dulu kan, berapa itu. Jadi itu ikan saya udah tinggalin sama sekali, nah barulah Diskus booming itu. Pertama saya ini, nah dari situ selesai magang, masih magang, tapi tetap masih ada kontak lah. Kadang-kadang kontes di mana saya datang, ya kan, datang apa segala macam. Tapi saya nggak main Diskus. Habis itu Lohan keluar, bubar atau Diskus, cupang apa semua. Akhirnya semua orang pada lari ke Lohan. Ya kan, tapi di Lohan itu saya juga di itu temen nggak terlalu karena memang saya nggak suka ikannya. Nah dari situ udah. Nah itu pas udah lama tuh, udah kurang lebih dari Lohan keluar itu mungkin setahun dua tahun kali ya kita vakum nggak ada ikan sama sekali. Tapi nah dari situ pas saya ke rumah teman saya itu yang di lagi betulin mobil. Jadi waktu itu saya betulin pelek mobil ban itu di rumah teman saya di daerah Pluit. Papa aja piara Diskus di akuarium di depan rumah. Jadi teman saya beresin mobil, betul-betulin itu, saya ngeliatin ikannya, nggak lama papanya keluar. Kan kenal sama papanya kan, ngobrol teman kuliah. Om, ini beli ikan di mana? Di daerah Kelapa Gading, gini. Oh, ternyata itu breeder yang dulu saya kenal. Dan saya sering nongkrong di tempat dia, sampai malam, sampai pagi. Oh, gitu, ya udah. Cuma liatin aja, oh. Dan itu harga, kalau nggak salah, itu red melon. Pertama kali itu saya lihat tuh ikan itu di red melon. Saya nanya harganya, dulu waktu zaman yang pas lagi booming-boomingnya Diskus, red melon itu harganya jutaan. Mahal dah, waktu itu kita nggak bisa, waktu itu karena saya masih kuliah kan, kita nggak bisa afford untuk beli ikan yang terlalu mahal. Terus saya nanya, itu harganya berapa? Sekitar 150 ribu om, Pak Vin, 150 sampai 100 ribu, aduh, udah murah ya. Mulai itu iseng karena emang dari hobi. Udah pas pulang dari itu nggak lama saya betulin akuarium, saya lihat di rumah masih ada akuarium sisa nih 1 meter 20-an, saya bersihin. Sebelum pas bersihin saya telepon dulu teman saya, masih ada nggak, masih main nggak ikan Diskus itu? Masih, cuman nggak banyak. Ya sudah, akhirnya saya ke sana, terus saya bilang udah sebelum ke sana saya udah bersihin akuarium tuh, saya udah feeling udah pasti kalau saya beli ke tukang ikan itu pasti saya akan bawa ikan pulang untuk ngisi akuarium, makanya saya daripada saya kepikiran, udah saya bersihin akuarium, saya bawa pulang itu ikannya. Nah dari situ mulailah saya breeding, bukan piara segala macam, mulai nyari. Kan dulu ada yang namanya satu list itu breeder, list breeder tuh. Oke. Ah itu zaman itu masih kalau nggak salah internet sudah ada, tapi sebelum booming seperti Facebook kayak sekarang. Cuman dulu kalau nggak salah mailing list atau apa lah gitu loh. Itu ada daftar breeder. Saya sempat cari waktu itu di internet itu ada, cuman semua yang ada di situ sudah tidak ada yang main lagi. Tapi ada beberapa lah yang masih ketemu sama orang, masih ada beberapa ya, kita kumpulin indukan. Oke, kumpul. Terus dari situ kita mulai breeding, terus banyak anaknya bingung. Mau jualnya kemana ini ikan udah banyak? Iya, biasanya. Ya kan? Udah banyak anak kan, masa saya harus tambah akuarium lagi. Awal-awal memang saya tambahin akuarium, tapi kurang lebih itu sekitar udah 20-30 akuarium di rumah. Di rumah dulu? Di rumah, iya di rumah, di garasi, di belakang gitu. Dulu. Dulu kan saya piara ikan koi ada kolam, jadi bongkar kolamnya saya buat Diskus kan, lagi gila Diskus waktu itu kan. Nah, cuman bingung mau kemana ini ya kan. Terus ngobrol-ngobrol lagi, teman saya bilang, lu kenapa nggak ke Singapura aja, itu ada akuarama. Coba lu lihat-lihat di sana gimana, mungkin strain ada yang baru atau mungkin bisa dapat kenalan. Oh iya benar juga ya. Cuman kan ke sana kan ya udah saya cariin tiket apa-apa, saya nekat aja saya ke sana. Cuman kebetulan saya di situ tinggal kita nggak sewa hotel karena kakak ipar saya dulu di Singapura. Jadi saya bilang saya ke sana, saya lihat ikan terus di akuarama, wah ternyata besar sekali dia punya apa pamerannya. Mau diskusnya aja itu bisa sampai berapa akuarium. Dan saya pertama kali saya ke sana itu saya agak takjub sih untuk industri
ikan hias ini oh ternyata besar sekali, bukannya kita lihat cuman pedagang sorry yang kayak misalkan di Kartini atau di dulu masih ada di Barito apa segala macam kan, tapi ini industrinya besar sekali saya pikir. Nah udah dari sana muter tuh, di sana kan pasti ada pavilion Indonesia, ada pavilion Singapura, Thailand, apa, saya muter-muter pas ketemu di pavilion Indonesia itu kebetulan ada kenal lah satu breeder ikan lain gitu kan, ngobrol-ngobrol, eh bilang oh ini kenalin, ini ada ini eksportir di Jakarta, ini di Bintaro apa di mana, jadi pada ngumpul semua di situ dan kita tukar kartu nama waktu itu. Saya bilang saya breeder Discus, cuman kan waktu itu kan kita nggak masih belum terlalu banyak untuk produksinya kan. Nah udah selesai balik Jakarta kita kontak-kontak, nah itu udah mulai itu beberapa ikan kita bisa jual, jadi kita nggak simpen itu ikan banyak, mulai itu. Terus saya pikir kalau kita besarin lagi it's great business, karena waktu itu memang saya masih buka toko handphone elektronik di TC kan waktu itu, cuman karena banyak waktu luang ya saya liatin ini ikan lumayan bisa, apa ya maksudnya, saya hitung dari segi modal yang kita keluarkan atau apa, jauh-jauh tapi profitnya oke, dan yang intinya satu, seneng kerjanya karena sesuai dengan hobi. Nah udah saya mulai ini, terus kebetulan kenal juga ada satu breeder yang udah lama juga lah, cuman dia masih ini, dia bilang kenapa kita nggak, saya bilang kita lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang kenapa lu nggak gedein aja, ini ada cari tempat di BSD apa segala macam. Oke, saya bilang kita kerja. Karena waktu itu kan masih ada toko handphone, ya udah saya kebetulan masih ada modal, kita geserin, saya geser ke ikan dikit-dikit gitu kan. Udah selesai gitu, bikinlah kita farm yang di sebelah ini. Akuarium cuma baru 2 deret. Mulai kita breeding apa segala macam indukan dari partner saya itu. Berjalan setahun lah, hampir 2 tahun kalau nggak salah, kita itu selama itu ya produksi bagus, cuman kita mungkin ada masalah di pembayaran dengan ini, pokoknya kita ada konflik lah dengan mantan partner saya itu. Ya udah pas lagi hari mau sewa 2 bulan apa sebulan sebelum sewa habis, ya kita ngobrol bilang, kita nggak ada, teman partner saya bilang I don't have money, bilang ini mau dilanjutin apa mau di apa namanya, mau ditutup aja ini farm. Loh, saya bilang, saya pikir saya udah invest banyak di sana, duit saya sudah banyak masuk di sana. Kalau saya tutup, hitung-hitungannya ruginya banyak. Ya udah, saya waktu itu juga kondisi saya punya toko di yang elektronik yang handphone itu juga sewanya sudah mau mulai habis juga kan. Ya saya harus decide mana yang harus saya pertahankan. Terus ya karena modal juga nggak ada pas-pasan, kebetulan waktu itu masih ada almarhum saya cerita, saya bilang, Pak ini ikan begini-gini-gini, handphone kayak gini-gini-gini, cuman ikan saya kena, ya oke lah problem, masalah itu segala macam, saya bilang. Almarhum saya juga cuman bilang, lu pikir, kalau emang oke, lu mau lanjut, lanjut. Kalau emang lu nggak sanggup, jangan diituin. Cuman lu lihat ke depannya gimana, bagus apa nggak prospeknya. Cuman kan waktu itu saya lihat, wah dari kecil aja saya udah bisa jualan ini apa segala macam, terus itunya juga besar. Dia punya apa, yang pameran ikan segede itu kan. Saya bilang sama papa saya, ya udah, saya waktu itu istilahnya ya pinjam modal lah. Iya, saya bilang, Pak aku pinjam modal, nanti saya kerjain. Saya bilang, waktu itu padahal ya, di dalam hati saya kecil, ya nekat sebenarnya. Iya, itu tadi. Itu saya, ya karena kan dari yang awal kita udah pahit, dari awal dijanjiin sama orang bagus, apa segala macem, tapi karena itu ada kepahit, maksudnya ya istilahnya kita semi ketipu lah untuk bisnisnya ini kan. Terus saya pikir, karena dulu perjanjiannya itu semua ikan breeding saya, itu saya harus kirim ke dia, ke partner saya ini. Jadi saya kan waktu itu nggak punya link lagi kan, berarti saya harus mulai dari nol lagi. Ya udah saya bilang, ya udah nggak apa-apa lah,
nekat lah itu, benar-benar nekat. Ya udah, mulai setahun pertama itu ya kita mulai deh tuh gerilya lagi untuk jualan lagi atau apa, kita indukan mau nggak mau saya harus import langsung masuk. Oh, waktu itu ikan benar-benar habis keadaannya di farm. Enggak, ikan masih ada, ikan ada. Cuman gini, ikan itu produksi ada indukan, cuman yang kecil-kecil itu kita nggak, karena kan udah kejual. Tapi pas penjualan itu tidak, uangnya tidak masuk ke saya. Jadi semua itu saya harus keluarin uang pribadi untuk mempertahankan farm ini kan. Nah, dari habis itu saya masukin lagi, injek dana lagi. Mulai lagi, kita mulai dari start, bukan dari nol sih, maksudnya kita mulai start ya customer baru, karena dulu kan kita jujur ada ekspor tapi pakai customer bukan dari saya, udah dari partner, mantan partner saya itu ekspornya kan. Nah kan berarti kan kita mulai start lagi dari nol, karena customer dia yang bawa. Nah, saya mulai lagi, start ulang lagi dari itu. Cuman kan kebetulan waktu pas emang udah berjalan itu saya udah punya beberapa koneksi, mungkin teman di Malaysia, di Singapura. Dan beberapa eksportir itu juga kita mulai kerjasama, karena dulu partner saya itu nggak mau supply ke eksportir. Nah, saya pikir, saya rubah, saya punya ininya, saya bilang eksportir butuh kita, ngapain kita pusing-pusing harus ekspor atau apa. Karena zaman itu kan ekspor harus, apa maksudnya, sebagai eksportir tuh kayaknya gimana gitu, apa bangga atau apa, saya bilang, yang penting kan bisnis berjalan, mau jadi eksportir, mau jadi peternak, ya itu kan setiap itu kan sudah ada jalur masing-masing gitu kan. Ya kayak gitu. Akhirnya ya udah, saya fight terus ya, sampai sekarang kurang lebih. Berarti memang awalnya itu sebenarnya kalau misalnya ada generasi baru nih mau mulai kayak teman kita Tony. Itu mendingan enakan sendiri apa langsung gimana sih, Pak? Maksudnya sendiri, oke. Sebenarnya yang penting satu, kalau mau bisnis ini untuk ikannya gini loh, ini kan bisnis hobi, ya kan. Awal itu kan dari kesenangan. Yang penting seneng dulu dengan yang apa yang mau dikerjain. Misalkan kita ngomong oke, bisnis ikan hias nih, discuss atau ikan lain, mau lohan, mau cupang, mau koki. Awalnya kita dari seneng dulu, seneng. Oke, okay, kita trying beli beberapa akuarium, mulai start awal. Misalkan mau breeding, mau pembesaran. Yang penting dari awal itu satu harus sabar, sama dua itu yang penting seneng dulu sama ikannya. Apa yang mau kita kerjain kita seneng dulu. Karena banyak orang lihat cuman opportunity-nya aja. Kebetulan misalkan oh ini ikan lagi rame, mulai rame ke sini. Terus kalau zaman dulu kan apa ada bung apa kembang apa aglonema. Pohon aglonema lari semua, padahal belum tentu senang dengan dengan itu. Nah itu yang apa ya, yang banyak orang udah putus di tengah jalan karena oh mulai harganya ngedrop, tapi dia nggak, ya udahlah, karena mereka berpikir sebagai main bisnisnya beda dengan yang kesenangan, walaupun harganya drop tapi dia passionnya ada. Tapi di situ pasti akan ada jalan, saya bilang. Nggak mungkin apa ya, maksudnya kayak misalkan kita lihat kita udah breeding nih banyak nih ikan misalkan, tapi kita seneng kan, tapi nanti pikir oh gua harus jualnya kemana, harus kemana, itu nggak usah dipusingin, itu pasti ada jalannya, saya bilang. Apalagi zaman sekarang, apalagi zaman sekarang internet ada itu semuanya, dan bisa dengan foto video kita bisa kirim ikan. Sekarang mungkin cupang itu 2 biji, 2 ekor aja, 3 ekor aja bisa kita kirim. Beda zamannya dengan waktu zaman sekarang. Sekarang lebih ini. Jadi kalau menurut saya untuk bisnis di ikan itu ya intinya harus pertama suka dulu sama ikannya, kedua ya sabar. Udah itu aja sebenarnya. Jadi memang kalau dari awal saya lihat itu rentang waktu dari tahun 94. 94 sampai 2000 berapa tuh kok yang mulai dari nolnya itu di tahun 2000 berapa? Kurang lebih 8 tahun nih, 8 tahun lalu lah. Berarti 2011 ya? 2011 ya. Berarti memang nggak instan ya? Gitu. Nggak instan. Karena banyak teman-teman tuh yang suka apa ya, suka ekspektasinya berlebihan. Yes. Ya bagus juga sih, optimis. Yes. Tapi ya itu saya yang tadi yang saya dapat itu ya harus suka dulu, karena betul. Kalau kita ada berdasarkan kesempatan kita udah mulai hitung-hitung. Wah. Ya kita harus investasi berapa? Betul. Di 3 bulan kemudian berapa ekspektasi keuntungan kita itu rada susah kali ya kok.
agak susah. Karena gini, saya selain di diskus nih, saya lagi hobi nih sekarang burung nih, ya. Saya itu kemarin kita bilang, wah saya akan coba menginvest beberapa, misalkan saya invest berapa duit untuk breeding diskus, burung, ya kan? Tapi itu saya pikir, oh kita sudah kita akan coba kita beli indukan ini mungkin dari 4 bulan apa 6 bulan kita akan punya anak kan ini apa segala macam dihitungan di kertas. Sama dengan diskus yang pertama kali juga begitu, dan itu kita nggak bisa kayak begitu. Jadi kalau ditanya, kalau orang bilang bikin apa ya proposal, kalau nggak saya bukan proposal ya, apa ya untuk misalkan rugi laba untuk apa ya visibility studies untuk ikan hias ini agak susah kalau saya bilang. Nggak bisa kita isek bilang, oh kita beli indukan 5 pasang misalkan diskus. Oke lah, agaknya 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Berarti kan sekitar 2 pasang, berarti kan 20 juta. Kita beli akuarium 5 biji, terus rak segala macam. Investasi kita keluarin 50 juta pertama. Dengan asumsi satu indukan, mau keluarin anakan misalkan 50 ekor. Kita jual harga berapa, nanti 3 bulan. Karena kan dari burayak sampai sampai siap jual itu kan kurang lebih 3 bulan. Nah, itu kita sudah bisa produksi segini. Itu sebenarnya hanya di kertas. Jadi banyak orang bilang, oh kita ngeliat di kertasnya begini bagus, tapi pas kita jalanin itu susah. Susah. Iya, kenapa? Ya tadi saya kayak kita bilang, kita beli indukan, misalkan beli indukan dari mana lah, udah nelor, kita ngeliatin di tempat orangnya, breedernya udah nelor nih, kita bawa pulang ke rumah. Kita nggak tahu ini kapan dia mau nelor, karena dia harus adaptasi air. Mungkin bisa hari ini nelor, besok 6 bulan atau 3 bulan berikutnya, kita nggak bisa. Karena kita kenapa? Ini berhubungan dengan makhluk hidup. Kenapa harus yang saya bilang, harus suka dulu dengan itu yang kita kerjain dengan binatang ini. Kalau kita nggak suka, ya dia akan nggak ada ininya. Jadi mereka akan bilang, ah udah bosen lah, udah nggak mau iniin lagi gitu. Patah harang betul. Lalu kok yang menarik nih, gue selalu nanya tentang breeder sukses yang di tengah-tengah hidupnya ada perubahan besar nih, seperti bapak tadi. Bagaimana sih meyakinkan kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa ikan itu sebenarnya bukan bisnis yang mengandung prestis tinggi. Kayak kita kerja di bank. Oke. Dulu Koko tuh meyakininnya gimana ke keluarga? Ah, itu juga sempat betul. Waktu saya pas lagi main ikan, mama saya sempat ngomong, "Lu kok kuliah tinggi-tinggi, kenapa jadi tukang ikan?" Lalu saya bilang, "Nah, itu balik lagi. Karena saya passion." Saya bilang, "Saya seneng ini dan saya yakinin kenapa? Karena industri itu ikan hias itu memang belum ada yang sampai perusahaan besar tuh involve ke dalam. Jadi saya lihat pertama kali mata saya kebuka itu gara-gara di Aquarama itu. Oh ternyata industrinya sebesar ini. Nah iya. Dan saya yakin. Dan pas lagi kita lagi ngobrol gitu-gitu, banyak mereka bilang kita kekurangan ikan untuk supply keluar. Padahal di sini susah keluar ikan. Iya. Dan itu ya salah satunya. Jadi saya pikir, wah ini mungkin salah satu peluang gitu kan. Ya, terus dan saya memang tipenya bukannya kita kayak banyak orang bilang, wah harus kita kerja kantoran atau apa. Cuman kadang-kadang saya ngobrol dengan teman saya yang di kantoran gitu. Jadi bilang, saya untungnya kita breeding apa? Main ikan gitu loh. Pertama hobi kita tersalurkan. Kita kerja jadi nggak ada beban gitu loh. Memang kadang-kadang kita berpikir memang pasti ada lah, nggak munafik bahwa kita ada pikiran untuk wah gimana gua harus bayar listrik, gua harus bayar air, harus karyawan apa. Itu memang tetap semua namanya bisnis ada. Cuman di ujungnya pertama ada passionnya gitu loh, ada senengnya. Kalau kita dari awal, makanya saya bilang dari awal kalau tidak ada seneng dan tidak ada passionnya, ya itu udahlah biarin aja lah, udah nggak ingin lagi gitu. Dan kedua yang itu harus itu juga, ya saya bilang kita ini dealing dengan ikan hidup, beda dengan apa ya, mungkin pabrik jam tangan atau mungkin bolpen yang nggak bisa sembarangan, maksudnya dengan didiemin aja ini, tapi kan ikan bisa mati. Dan saya bilang paling susahnya itu
kita punya tadi awal nih, orang mau breeder, mau breeding, mereka sudah mengekspektasi mempersiapkan ikan apa modal 50 juta, beli indukan 20 juta. Itu 20 juta itu bisa dalam 2 hari, 3 hari hilang. Kenapa? Ikan mati. Indukan yang kita beli mati. Dan itu pernah saya kalamin gitu. Kita beli ikan sayang-sayang, indukan, ternyata beli ikan gede-gede nih, udah susah dapetnya nih. Taruh di akuarium, heater, sorry ya saya bilang, heater waktu itu made in China. Saya putar 32. Waktu itu saya nggak di rumah. Itu kerbus. Kerbus. Dor, panas semua tuh. Mati. Nah itu duit yang udah saya keluarkan, kita udah nyarinya susah, tiba-tiba mati dalam, ya itu baru salah, kalau nggak salah 2 hari saya beli. 2 hari ya? Ya. Jadi mati, ya itu. Nah, abis dari situ saya berpikir, ah udah, gue harus stop aja lah, gue udah capek-capek begitu. Ada perpikiran begitu. Jadi, apa ya, pergelutan di dalam ini, udahlah ngapain lagi ini lagi, udah capek, gue cari yang lain. Cuman karena seneng, masa nggak bisa sih? Nah, intinya orang lain bisa, kalau kita nggak kenapa nggak ini gitu. Berarti tadi kalau kita kembali lagi sih, karena kita suka rasa prestis itu udah nggak ada prestis itu ya, udah nggak ada lah. Kita nggak berani. Dan satu lagi juga dengan bandingan orang kantoran dengan yang kita breeder usaha sendiri, waktu kita lebih banyak. Ya. Dan bebas kita, orang lain ke kantor jam berapa, misalkan jam 6 harus standby jalan ke kantor jam 9 apa ini ya. Cuma beda mereka disiplin. Nah kalau kita kan mau jam 9, mau kemana apa, kita sampai pagi itu ya nggak ada ini gitu loh. Intinya sih itu. Dan kalau untuk penghasilan kurang lebih, ya itu tergantung dari kita menghasilkan ininya gimana gitu loh, untuk jadi, bisnisnya. Teman-teman yang lagi punya pacar nih kok ya. kalau kau meyakinkan mertuanya bisa lah ya dengan harusnya bisa. Harus bisa ya. Dan sebenarnya jujur istri itu juga kadang-kadang mereka nggak percaya. Oh iya? Ya, saya ada cerita. Saya married kalau nggak salah tahun berapa ya lupa saya sorry. Jadi waktu itu ada pameran ikan di Aquarama di Malaysia Aquafair. Saya sebelum itu saya married tuh kalau nggak salah Desember. Terus saya bilang sama istri saya, kita honeymoon, kenapa kita nggak ke Malaysia dulu, baru ke Singapura? Karena kan di Singapura kan ada kakak, ya kan? Kita stay di sana lama. Tapi kita ke Singapura dulu, ke Malaysia dulu. Kita kan belum pernah, saya bilang. Ya udah, dia bilang oke. Saya beli tiket apa segala macam. Saya arrange. Ternyata saya sisipin satu hari ke pameran. Oh, berarti lu mau ke pameran nih gara-gara lu ada mau ke Malaysia itu berarti lu mau ngeliat ikan pameran. Ya udahlah, saya bilang. Tapi istri suka ya? Nggak suka. Sama sekali. Dan dia kalau ke farm waktu pacaran dulu ya kayak saya ke tempat ini saya ikut ya oke dia ikut. Udah tapi gimana ya kan beda kalau ada yang istri yang suka kan akan wah bagus ya ini dia cuma lihat oke udah sekilas enggak ada yang sama. Penting dapur ngebul. Yang ya. Penting itu. Ya itulah. Itu salah ya. Banget saya dengar gitu loh. Dia bankers. Yes. Dia okay. Hobi breeding ikan. Dia merasa sulit meyakinkan calon istrinya bahwa duit gue tuh lebih banyak di sini dan gue lebih happy gitu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Sebenarnya betul. Paradigma pemikiran orang tua yang zaman dulu kan pada susah. Betul. Nah, kalau untuk masukan nih ya, begini, kadang-kadang susahnya itu begini. Kalau dengan orang yang kerja, kita mau say mau banker atau mau marketer atau apa, mereka punya income yang pasti gitu loh, fix. Jadi misalkan setiap bulan tanggal 25 kita sudah ada pendapatan. Nah untuk awal-awal yang beratnya itu kalau untuk mulai bebreeder. Oke. Ya kan, karena kenapa? Kita kan yang tadi saya bilang, belum tentu kita dapat hasil dalam 6 bulan. Kalau misalkan dia start nih, ikan nih, sekarang misalkan dia nekat keluar. Ya kan, untuk jadi buka satu farm lah. Ya kan, tapi kan kita harus berpikir bahwa nggak langsung buka farm itu kan langsung dapat hasil. Beda dengan kita buka toko ikan, beda. Ya, kalau toko ikan kita beli ikan dari orang, kita jual. Langsung. Itu perputarannya ada. Tapi kalau breeder nggak, breeding itu nggak, peternak itu nggak. Makanya harus agak lama untuk tahapan itunya. Dan punya pekerjaan itu. Betul. Juga, betul. Nah kalau menurut saya di awal.
apa kalau memang sudah mau niat, ya kan? Ada satu teman lah, ada teman saya, itu kebetulan ketua apa namanya asosiasi diskus. Itu dulu dia orang kantoran, dia di rumah cuma hobi, tapi udah disiapkan sama dia. Oh, udah disiapkan. Ya, maksudnya dia emang hobi, jadi dia breeding juga apa, tapi kan dia nggak bisa fokus 100%. Lalu salah satu dalam kemarin ini perusahaannya dia agak kolaps, maksudnya udah mau ditutup dan dia sudah dipekerjakan rumah. Oh. Nah, dia sekarang udah full 100% di ikan. Dari awal saya udah bilangin fight terus, jangan ini. Maksudnya kalau emang bisa dua arah itu oke, bagus. Cuman kan kadang-kadang harus milih, karena kenapa? Kadang-kadang kita nggak fokus. Ya, karena ikan ini bukannya gimana, kita harus punya karyawan, okelah bisa kita pakai gitu kan. Tapi kan kalau dia satu kerja pagi malam, kapan kita mau kontrol ini ikannya? Kasih makannya oke ada, cuman kan nggak bisa full time gitu loh. Nah, karena dia itu saya bilang ya udah jalanin aja dulu, dan sekarang ya dia full ke ikan udah. Karena ya dari situ saya bilang lu nggak usah full langsung 100%. Langsung resign saya bilang, karena masih bisa itu ya. Oke, gini, kalau untuk milih diskus itu harus satu yang penting kita tahu filosofi dia punya nama diskus, dis. Itu dis itu kan berarti cakram bulat. Oke, pertama kita lihat dari body ukuran di 2 in itu kita sudah bisa lihat itu ikan bulat atau lonjong. Okay. Ya itu udah kelihatan bulat, itu pokoknya dia benar-benar bulat dari muka sampai ke atas itu benar-benar lonjong bulat, ya kan? Oh. Bulat. Kalau lonjong itu dia bukannya bulat, dia akan manjang. Oh, oke. Okay. Kalau kita tarik garis begitu dia akan, nah nggak benar-benar simetris, jadi nggak benar-benar bulat. Oke. Okay. Nah itu banyak kan kenapa piara ikan itu hobi baru yang akan coba beli ikan. Oh, saya beli ikan ukuran 2 in. Tapi setelah piara sampai setahun atau mungkin enggak usah setahun lah, 8 bulan kok itu ikan tetap masih 2 in atau 2 in setengah. Ah, itu sebenarnya itu ikan yang dipilih itu berarti ikan sudah kontet atau kita bilang telat besar. Itu either pernah sakit atau dia punya itu telat makan. Jadi kalah dengan yang lain. Nah, itu kita lihat dari awalnya, itu paling gampang kita ngelihat itu dari mata ikan ya. Kita harus lihat proporsional ikan itu, kalau misalkan ikan mungkin 2 in itu kan masih kecil. Tapi matanya sudah besar. Udah agak besar. Itu berarti itu 100% itu ikan sudah bantet atau telat. Yang paling gampang kita lihat dari mata. Jadi penjualnya nakal gitu. Ya, jadi banyak orang bilang, "Oh, ini ikan harusnya sudah 3 in atau 4 in." 3 inch, tapi dia bilang, oh ini ikan masih muda. Itu yang kita nggak bisa dibohongin, itu dilihat dari mata. Oke, okay, mata. Dan kedua, mungkin bisa lihat dari dasi. Dasi itu sirip bawah. Oke, okay? Kalau itu dasinya, kalau misalkan ikan 2 inch, nggak mungkin dasinya panjang. Nah, kalau ikan dasinya panjang, itu sudah, ikan itu berarti sudah telat, 100% telat. Bahkan ikan, kita mau ngeliat ikan besar pun, umur berapapun, maksudnya umur yang maksudnya udah tua atau belum, kita juga lihat dari dasi. Jadi kalau dasinya makin panjang, itu menuntut bahwa itu ikan sudah tua atau sudah dewasa. Jadi kalau ikan kecil, dasinya sudah panjang banget, itu kadang-kadang yang banyak dapat itu ikan 3 in, tapi dasinya sudah lumayan panjang. Nah, itu nggak bakalan bisa besar sekali. Terima nasib lah ya kalau kita beli. Iya, itu jadi dari balik lagi dari ya kejujuran si penjual. Cuman kalau untuk itu awam, kadang-kadang kita sayang, maksudnya kita beli ikan diskus itu kan nggak murah. Ya kan? Kita maunya kan kita piara akan besar. Oke, yang biasanya itu masalah pertama ikan sudah bantet belinya. Atau misalkan di akuarium pembesaran nih, kita punya di rumah punya akuarium 1 meter. Kita beli ikan benar-benar bagus deh. Nggak usah ikan yang bantet nih. Misalkan benar-benar ikan yang 2 in bagus. Tapi selama pemeliharaan, itu mereka kurang memperhatikan cara makannya. Atau dia ikannya mungkin misalkan besar. Misalkan kita ada piara 10 ekor. Ya kan? Nah, yang besar cuma 2 atau 3 ekor. Yang lain masih kecil-kecil. Itu kita bilang mungkin telat makan. Okay. Ya, jadi mungkin si
hobisnya nggak memperhatikan, oh ini ikan saya telat makan apa enggak. Hmm. Biasanya begitu. Dan juga kadang-kadang hobis juga ada, oh ikan kenapa saya beli kok banyak kan ngumpet. Yang tadi saya bilang itu kenapa ngumpet, nggak mau makan. Nah itu sebenarnya diskus itu ikan kecil, itu sebenarnya ikan grombol atau komunal. Hmm. Jadi kalau misalkan punya akuarium 1 meter nih, ya kan, akuarium 1 meter kamu masukin ikan 2 in 5 ekor, dia akan ngumpet. Nggak mau makan, dia takut. Tapi kalau kamu masukin 20 ekor atau 15 ekor, dia akan keluar. Dan itu nafsu makan mereka akan lebih besar. Intinya kayak begitu. Tapi ya untuk pembesar, apa untuk pertama kali ngelihatnya ya itu. Kita lihat mata sama dasi. Lalu yang ketiga itu mungkin ada tambahan sedikit. Kita lihat dari perut. Kan dari mata, terus di sini ada badan tebel apa enggak. Kadang-kadang itu ikan TBC, dia itu apa nggak mau besar itu dia makan, tapi dia itu sebenarnya sakit kalau kita bilang kayak TBC, jadi perutnya itu cekung kurus tapi tetap makan, warna juga nggak berubah. Nah itu banyak yang didapat, oh ini ikan begini tapi kelihatan kurus, nggak biasanya tebel, nah dia agak kurus. Terus kadang-kadang kalau udah kelamaan itu mata akan lebih keluar. Nah itu udah ikan pasti 100% nggak bakalan bisa besar. Itu. Lalu nih buat teman-teman yang mungkin pengen beli langsung besar. Oke. Kriterianya kayak apa ya, Pak? Nah, kalau untuk ikan besar itu kita lihat pertama ya itu dari bulatnya lagi tetap karena discus. Kecuali ada beberapa jenis yang kita bilang bulldog itu yang lonjong egg shape. Nah, tapi rata-rata semua discus kita carinya yang benar-benar bulat. Oke. Okay? Nah, untuk bulat lalu kita lihat dari segi mata. Mata lagi, kita lihat lagi maksudnya apakah dia kadang-kadang ada yang besar matanya keluar kayak tadi saya bilang, keluar badannya agak kurus, nah itu kita jangan ambil. Sama kedua dasinya juga yang tadi saya bilang panjang, itu makin panjang itu ikan tua. Intinya kayak begitu kalau untuk memilih ikan diskus besar. Nah kalau untuk milih, kita bilang kalau mau bilang jantan betina, nah, kita lihat jantan betina itu kelihatannya itu dari umur sekitar, ikan ukuran 4 in. Oh, 4 in. 4 in. 4 in itu berarti umur? Kurang lebih sekitar 8 sampai 10 bulan lah ya. 8 sampai 10 bulan. Iya. Nah itu kita lihatnya dari kuncir di belakang, di sirip belakang. Itu kalau ada panjang dikit, itu biasa jantan. Oh. Ya, kalau yang dia melengkung, dia punya sirip belakangnya, itu kemungkinan betina. Tapi itu kita nggak bisa pastikan 100%, ya kurang lebih 80% tapi dari visual. Kalau untuk lihat itunya paling benar kita lihat dari kelamin, kita balik. Kalau kelaminnya dia lonjong, kayak beras merah, itu berarti jantan. Kalau betina, bulat. Kenapa bulat? Karena waktu dia ngelor, itu sebenarnya saluran telur. Karena telur kan, kalau telur diskus kan bulat-bulat. Nah, dia keluar itu jadi kenapa lonjong, bulat-bulat gitu. Nah, itu udah paling, udah pasti benar jantan betina. Kontes nih, penilaian kontes, biasanya di kontes-kontes. Itu pertama yang kita nilai pertama kali itu besar. Size, ukuran. Karena kan di kontes itu ada tiga, di Indonesia, kita ada tiga kelas. Kelas senior, junior, baby. Ya, kalau baby itu 3 in. Ya, 3 in. Kelas junior itu 4 in. Sorry, Pak. Oke. Biar teman-teman ngerti. 3 inch itu jari-jari apa diameter? Oke. Okay. Kalau discus itu kita ukur dari pangkal ekor sampai ke pangkal mulut sampai pangkal ekor. Kan ada ekor yang dia dua begini kan yang bening. Itu bukan dari ujungnya, dari pangkal. Iya, dari pangkal itunya. Itu ya. Kita ikut 2 in. Jadi enggak masuk buntut. Oh iya, berarti diameter si body. Yes. Body size. Betul, oh, ya. Betul. Enggak termasuk fin belakang. Enggak masuk fin belakang. Oke, okay, Pak, lanjut. Oke. Okay. Benar itu ya, itu size untuk itunya. Nah, pertama kalau misalkan ikan mau dikonteskan, kita cari ikan besar. Ya, tapi kita nanti akan lihat lagi karena yang dikonteskan itu semuanya dari mata kita lihat,
terus lagi kesempurnaan sirip, apakah ada robek apa enggak, oke. Lalu kesempurnaan dasi, dasi itu akan rata sama apa enggak kiri kanan. Terus kecerahan warna. Lalu nanti yang terakhir itu ada bagaimana dia perform di akuarium. Nah, cuman biasanya kalau kita lihat itu pertama kan besar tadi, ya. Lalu kita lihat lagi balik ke sirip, kesempurnaan sirip. Nah, sirip itu apakah ada robek, atau kalau kan diskus biasanya ada tiga apa kayak sirip atas tuh yang tajam tiga. Nah, apakah ini simetris nggak? Atau yang saya ini panjang, panjang terus tiba-tiba pendek. Harusnya tiga-tiganya tuh naik ke atas rapi. Terus apakah bengkok apa enggak? Itu kita nilai. Jadi kalau tiga begini kadang-kadang dia bengkok ke depan. Itu kita nilai. Jadi kalau emang bengkok udah kita apa potong nilai. Sorry kok, kalau itu di kontes Indonesia itu mengenal trimming enggak sih? Trimming di sini biasanya jarang di trimming. Karena kenapa? Ikan diskus itu udah agak enggak usah jauh-jauh, kita angkat ikannya dengan pindahin ke akuarium lain, itu kan dia stres, cepat sakit. Nah, kalau di trimming apalagi di trimming, dia bakalan lebih stres lagi. Oke. Iya, jadi kalau diskus itu biasanya sih jarang di trimming karena untuk numbuh apa dia punya sirip atau apa itu cukup lama. Cukup lama. Berarti kalau misalnya ada orang yang trimming buat rapi itu yang kayak tadi yang tiga itu kok? Iya, itu kelihatan. Oh, pasti kelihatan. Kelihatan karena tulang dia tumbuhnya itu nggak bakalan bisa kayak cupang, mungkin dia sempurna. Ini nggak apa mungkin karena kan tiga ini kalau di trimming satu numbuhnya akan lama. Gitu loh. Biasanya sih jarang kalau untuk diskus di trimming sih jarang. Kita akan biasanya sih kelihatan. Kayak misalkan ada beberapa nih diskus di sininya grebes nih. Apa kayak mungkin gara-gara faktor air atau apa dia ada grebes. Nah, dipotong tuh, digunting. Harusnya juri kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau di dalam kontes diskus, ya. Trimming itu atau salon di istirahat cukup itu dilarang. Sebenarnya kita nggak ada aturan dilarang, cuman biasanya sih tidak ada yang bikin, jarang. Karena mau bikin dia nggak usah jauh-jauh, kita mau trimming dia aja ikan tuh bakalan sakit. Misalkan kita mau persiapkan 3 bulan mau kontes, dia trimming sekarang, dia potong nih misalkan. Itu numbuhnya akan lama. Terus resiko untuk ikan sakit itu lebih besar. Gitu, biasanya sih jarang ada trimming, cuman kalau ada trimming pun kita juga akan lihat kan perkembangan dia diskusnya kan dia punya garisnya apa dia punya siripnya itu lengkungannya bener nggak? Kadang-kadang kalau dia trimming itu mereka trimmingnya nggak bisa sesuai yang originalnya. Jadi kadang-kadang dia pas begini agak menggok dikit. Jadi kurang mungkin masih belum ada yang profesional trimming. Kelihatan aneh mungkin. Kelihatan aneh betul. Selain tadi dis mata. Terus sirip, lalu kita lihat insang. Ya, insang itu harus ketutup semua sempurna. Kadang-kadang ada yang kayak ketekuk insangnya. Jadi kebuka kelihatan dia punya daging dalamnya, insangnya kelihatan ada. Nah, itu kita perhatiin karena dia ada yang namanya operculum, jadi penutup insang. Itu harus rapi. Oh, itu organ khusus si diskus. Iya, dia ada ininya. Cuman kadang-kadang kenapa ikan itu, kenapa diskus itu kita lihat dari insang tutup insangnya karena itu banyak diskus itu keserang insang. Jadi insang itu kalau misalkan keserang Gyrodactylus atau kita bilangnya penyakit insang lah kayak tetrahymena itu semua penyakit itu semua nempelnya di insang. Biasanya itu akan membuat si ikan dia punya insang itu akan bengkok. Jadi nggak ketutup sempurna. Itu kita lihat dari insang. Lalu dari situ kita naik lagi ke dasi yang tadi sudah ya, tadi dasi panjangnya sama, terus nggak dipotong, oke. Lalu dari sirip samping ke sirip berenang, dayung. Sirip dayung itu kadang-kadang ada yang robek atau grebes. Itu kita nilai. Terus dari mata sudah, lalu warna. Itu kita kalau di diskus itu kan ada kontes itu kelas senior itu kita bagi 6. Kalau di sini baru 6, sebenarnya di luar ada 10. Cuman kalau di Indonesia baru karena pemainnya masih belum terlalu banyak, kita bikin cuma 6 kelas. Jadi kelas solid blue,
ya solid blue, solid red. Jadi itu kriteria itu benar-benar blue diamond harus benar-benar biru. Terus nggak boleh ada garis dikit kalau blue diamond. Oke, terus solid red. Kita ngeliat gimana warna merahnya itu. Kan merah itu kan, solid red itu kan ada red melon, Marlboro. Nah itu kita harus lihat merahnya gimana. Dan ada solid red, solid blue, pigeon, leopard, spotted, leopard, open. Nah, kalau ini juga kita lihat dari segi warna tadi, bukannya dari segi warna, kita lihatnya color feedingnya kelebihan apa enggak. Jadi kan, karena discus kan memang harus diwarnain. Nah, merah itu kita warnain kan. Nah, gimana caranya merahin itu supaya tidak over? Jadi kadang-kadang ada yang ikan kelihatan merahnya menor, sampai kesirip-sirip semuanya menor. Nah, itu kita deductible. Berarti itu warnanya nggak natural. Jadi, orang tuh kadang-kadang kalau bisa lihat tuh kok tahu ikan ini over color feeding apa enggak. Itu gampang kita lihatnya. Discus itu buntut sebenarnya harusnya bening semua. Nggak ada yang nggak bening. Oke. Kalau dia ada garis-garis merah atau ada merah, itu udah pasti kok over color feeding. Itu paling gampang lihatnya. Sirip capit apa sirip samping nih. Nah, itu juga sama. Itu kalau dikasih over color feeding dia akan semu-semu merah. Itu makanya banyak orang, kalau ikan saya nggak warnanya menor nih, kok nggak menang? Padahal kita lihat itu over color feeding. Over color feeding bagi kita nggak ini. Juri, semua juri internasional akan mengurangi itu. Jadi tidak natural. Terus sama pattern. Itu kan tadi kita ngomong dari segi yang solid. Ya, kalau yang pattern, misalkan leopard itu, apakah dia pattern-nya itu nyambung sampai ke belakang? Kayak misalkan pigeon itu, dia harus full ke belakang. Nempel ke itunya. Kadang-kadang ada cuma setengah doang. Itu kita nggak bisa pakai. Itu kita nggak bisa nilai untuk itunya. Udah pasti nilainya kurang. Dari situ. Nah, sama lagi nanti yang paling krusial itu kadang-kadang gini. Kita ikan sudah bagus nih semuanya. Kita lihat udah bagus nih. Di rumah kita udah benar-benar bagus. Tapi kenapa ikan kita kadang-kadang kalah? Nggak bisa kalah dengan ikan yang mungkin sama-sama perfect, tapi ya beda dikit lah gitu. Nah, itu pas lagi penjurian, itu ikan tidak perform. Jadi tidak beda dengan ikan yang mungkin yang sama-sama nih, misalkan kita semua nilainya sama nih. Tapi yang ikan ini satu agak mojok diem, tapi yang ini jalan kiri, jalan kanan. Nah itu yang nggak bisa kita ini, itu kita bilang faktor X lah. Karena kita udah mempersiapkan gimana itu ikan semua, ya tapi pas lagi kenyataan di ini mungkin ya kalau kita orang bilang demam panggung. Ya kayak gitu. Iya. Ya. Berarti kalau kita mau kontes itu kita harus biasain dia pindah-pindah tank? Bisa jadi, atau mungkin dari awal kita soliterin. Jadi misalkan kita biasa, kita kan membesarkan ikan mungkin di akuarium 1 meter dengan isi 5-6 ekor. Nah, biasanya kalau emang ini sebelum kontes, misalkan 2 bulan sebelum kontes atau apa, kita boleh soliterkan dia sendiri di dalam satu tank yang untuk, karena discus itu kan kalau kontes itu kan cuma satu tank 60 cm. Nah, boleh taruh di akuarium satu sendiri-sendiri untuk latih dia nggak apa ya, nggak kaget, nggak ada apa gitu. Oke, kalau untuk pemeliharaan dasarnya, intinya kan tadi kita udah lihat ikan itu bakalan yang kita mau pilih itu harusnya benar-benar udah perfect, yang seperti yang tadi kita saya bilang udah bulat apa. Nah, untuk pemeliharaannya itu juga kita harus lihat akuarium kita yang mau siapin ya. Misalkan akuarium 1 meter, kita pilih itu ikan, misalkan jangan pilih cuma 2 ekor atau 3 ekor. Kita pilih misalkan 15 ekor sampai 20 ekor untuk kita besarkan sampai ekor 4 in atau 5 in. Ya, kenapa? Karena dari 15 ekor ini, karena kecil ini kita nggak bisa lihat pattern. Kalau kita ngomong ikan pattern. Atau biasanya kalau pattern itu yang lebih susah daripada solid. Kalau solid, sampai besar pun dia akan tetap solid. Yang susah itu kalau kita memelihara, kita ngomong ini dengan yang pattern. Ya, kenapa kita pilih mungkin 20 ekor dari dalam satu akuarium? Pertama, kalau ikan 2 in kita masuk di dalam satu akuarium 1 meter, atau mungkin 1 meter setengah, kita masukin 2 ekor apa 3 ekor dengan pemikiran, wah ini ikan space-nya besar, kita akan cepet gedein ini ikan. Bener kan? Biasanya begitu. Ah, itu salah.
Karena diskus itu kalau cuma 2 ekor you taruh di akuarium 1 meter itu akan ngumpet. Stres. Ngumpet enggak mau makan, makan lama mati. Itu banyak kejadian kayak begitu. Nah, makanya kenapa kita siapin ikan 20 ekor nih dalam satu akuarium 1 meter, dia akan rame. Makannya berani apa segala macam. Kita kasih makan itu kalau bisa kita apa kalau untuk hobis ya. Sebisanya kita, semaksimalnya kita. Misalkan tiap 1 jam sekali lagi iseng kasih makan, lagi itu entah kasih makan, enggak masalah. Yang penting jangan terlalu banyak sisa di bawah. Oke. Ya. Nah, terus sama kedua, yang rahasia yang paling banyak itu apa? Karena kita piara ikan tuh bukan piara ikannya, kita piara air. Kalau bisa ganti air setiap hari, walaupun pakai filter. Karena kadang-kadang gini, filter itu sebenarnya kalau menurut saya, filter itu sebenarnya orang kan berpikir, wah saya pakai filter yang bagus, ya kan? Itu saya nggak usah ganti air 2 minggu, 3 minggu. Itu bagi saya filter itu sebenarnya sama kayak WC. Itu semua penyakit, apa kotoran semua di situ dan itu kan sarang penyakit. Nah itu yang akan bikin ekosistem di dalam itunya banyak bakteri atau apa ya bikin ikan sakit. Jadi kalau bisa, walaupun pakai filter, filternya sering dibersihin. Mau sehari sekali, atau mungkin seminggu 2 kali, atau 3 kali, itu sering bongkar, cuci. Nah, pembesarannya udah sampai ukuran, misalkan kita ikan dari 2 in sampai 3 in, ada yang agak kecil. Nah, itu kita angka yang kecilnya. Pindahin ke akuarium lain, supaya dia bisa besarnya sama. Nah, nanti udah ukuran itu sama juga begitu, jadi kita selektif. Nanti sampai di agak besar, kita baru kita kelihatan itu patternnya itu bagus apa enggak. Full apa enggak. Kenapa saya pilih 20 ekor atau 15 ekor? Karena dari 20 ekor itu belum tentu semuanya perfect. Walaupun indukannya yang kita beli ini, misalkan lihat indukannya, oh itu perfect sampai kita ngomong leopard snake, sampai total muka atau apa. Cuman kan dari anakannya itu kan genetiknya kan belum tentu semuanya kebawa. Nah, kita siapin itu ikan sampai ukuran 3 in, baru kita lihat nih besarnya ikannya, patternnya sudah mulai bagus apa enggak. Tapi yang penting kita lihat dari pembesarannya itu bulat apa enggak, udah itu yang penting. Terus jangan sampai pernah sakit kalau mau nyampe ikan besar. Dan kedua itu juga akuarium. Kalau mau bikin ikan besar, akuariumnya nggak boleh tingginya cuma 50 cm. Kalau bisa 60 cm. Kenapa? Karena ikan itu ngegrownya ke atas, bukan panjang. Jadi kalau dia makin dipendek, itu ikan yang mengikuti besarnya itu. Sama kayak buah semangka, kalau kamu kotakin, dia akan kotak. Ini sama, diskus itu kalau airnya pendek, ya dia grownya nggak bakalan perfect. Tapi kalau airnya lebih tinggi, dia akan grownya akan lebih besar. Begitu, jadi dari penyigi itu, terus makannya juga semua kita kasih makan apapun oke dia. Misalkan pelet, kayak misalkan tadi yang pelet, tapi kita nggak sebut brand lah ya. Terus mau burger atau mau cacing beku, ya itu nggak masalah. Yang penting protein dia bagus apa segala macam. Yang penting kalau menurut saya diskus ini air yang dijaga. Karena ya itu bakteri itu berkembang biaknya di dalam air yang kotor itu cepet. Karena si diskus itu biasanya kalau sudah sakit sekali atau 2 kali, oke lah sekali masih bisa kita tolong cepat, itu masih bisa tetap grow. Tapi dibanding dengan ikan yang nggak pernah sakit dari ukuran 2 in sampai ke 5 in, itu jauh bedanya. Jadi banyak kan kita lihatnya dari situ. Nah, ntar kalau sudah ukuran 4 in, baru kita lihat patternnya nih, bagus apa enggak, full apa enggak. Nah, dari situ baru kita dari segi warna pun kita kasih makannya juga pakai yang burger itu boleh dikasih asasantin dikit juga nggak masalah. Jadi supaya dia tetap harus ada warna, karena diskus itu semuanya harus tetap diwarna. Nggak bisa, kalau ikan merah kita kecil 2 in, 3 in itu bakalan pucat semuanya kalau kita nggak warna.